Sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak, ibu hadirin serta wali murid yang berbahagia, mari kita dengarkan dengan seksama tilawah dan sari tilawah oleh Raudatul Jannah, siswi kelas 9 SMP Global Islamic Boarding School, dan Al-Mafira, siswi kelas 11 SMA Global Islamic Boarding School. Kepada Raudatul Jannah dan Al-Mafira, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Kita
berani. Tim pimpinan unit
Bapak Direktur akan segera bergabung bersama kita, Bapak Ibu. Jadi insya Allah beliau juga akan berhadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan saya, Prinsipal of SMP Global Sanggori School, Bapak Maman Mustain. Terima kasih Bapak Ain ya, sudah bersedia membersamai kami. Jadi nanti Ananda yang di SMP ya, akan lebih sering ketemu dengan Bapak Ain. Mr. Ain boleh berdiri dulu biar Ananda kenal. Jadi di tahun ajaran baru, Mr. Ain akan lebih banyak mengembangkan program di SMP, dibantu juga oleh Pak Zainul dan juga kepala sekolah penggerak kita Bapak Ali Harun. Jadi punya banyak kepala sekolah di GIPS itu. Baik, yang saya hormati juga tentu saja rekan-rekan saya, seluruh guru yang sudah mempersiapkan satu serta peserta hingga kita bisa sama-sama berkumpul pada hari ini. Dan tentu saja yang saya hormati Ketua MKKS SMA Kabupaten Barito Kuala, Ibu Nusir. Terima kasih Ibu, termasuk yang paling sering hadir kalau kita undang. Alhamdulillah Bu ya. Kemudian yang berbahagia, insya Allah berbahagia semua pada hari ini, orang tua seluruh peserta didik SMP angkatan ke-8 dan angkatan 8 ya SMP ya? Bukan, angkatan 10 ya? SMP angkatan 10, salah hitung ya, yang wisuda kemarin angkatan 7. Jadi SMP angkatan 10 dan SMA angkatan 13. Dan tentu saja seluruh ananda pada hari ini yang mungkin sebagian baru pertama kali ke GIPS, sebagian sudah pernah atau baru lihat di Instagram. Semoga hari ini semua dalam keadaan berbahagia. Dan untuk menunjukkan kebahagiaan kita, mari kita tersenyum dan bersemangat. Kalau saya tanya, ini untuk yang anak-anak ya. If I ask, how are you this morning? Kalian jawabnya, amazing! Ya? Anak-anaknya dulu, bapak-bapak boleh juga sih kalau mau ikut ya. How are you this morning? Nah, baru 10 orang. How are you this morning? Ya, 50 lah. Kita hari ini ada 137 ya, siswanya, peserta didiknya. How are you this morning? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang mudah-mudahan kita semua merasa amazing, because you are all amazing. Karena tidak mudah juga untuk bisa memutuskan sekolah di GIPS. Mungkin ada yang memang anak-anak sendiri langsung bersemangat. Ada juga orang tuanya yang semangat. Di sini siapa nih yang anaknya masih mungkin merasa, aduh gimana ya di GIPS, masih belum yakin di GIPS itu gimana ya, nanti ada nggak ya masih galau. Aduh nanti bisa sama orang tua jauh, masih ada nggak yang galau? Udah nggak ada ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Gak diangkat ya di bawah. Nah sekarang kalau bapak ibu, ada gak nih bapak ibu yang galau karena akan pisah dengan anak cukup lama? Gimana ya anak saya nanti di asrama? Ada yang biasanya sih yang berat itu yang baru lulus SD ya gitu ya. Baru lulus SD harus ke asrama, jauh dari orang tua. Karena walaupun rumahnya di Halim Bakti tetap harus asrama. Apalagi rumahnya di Purcahu ya kan, jauh banget gitu. Dan itu adalah mudah-mudahan hari ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita bersama-sama, bahwa sekolah, orang tua, siswa, dan guru semua itu adalah bagian penting dari proses tumbuh kembang, proses pendidikan anak kita. Izinkan saya nanti menampilkan slide ya, boleh ditampilkan biar tidak mungkin hanya menyimak saja. Ada beberapa gambar yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini sudah sering mungkin ya, sebagian dari kita sudah familiar, generasi Z, millennials. Kalau dari awal sebenarnya ada baby boomers. Baby boomers ini mungkin generasi bapak saya yang lahir setelah Perang Dunia II. Jadi saat perang itu semua merasa tidak aman, begitu seperang selesai
orang-orang mulai bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akhirnya angka kelahiran meningkat. Menjadi generasi baby boomers, meningkat drastis. Nah, mungkin sebagian dari kita, Bapak Ibu, di sini, hadir sini ada juga generasi X. Kalau saya itu masuk generasi Y ya, tahun 80-an, 80-an sampai 95 itu generasi Y. Millennials itu generasi Y, bukan generasi Z. Sebagian orang mengiranya millennials itu Z, beda. Nah, Z itu anak kita yang 95, 96, 2000 sampai 2010. Mungkin sebagian di sini akhir-akhir Z ya, akhir-akhir Z. Tapi sudah mayoritas di generasi Alpha, apalagi yang masuk SMP. Generasi Alpha, entah kenapa dimulainya dari X, Y, Z, saya heran, kenapa nggak dari A, B, C. X, Y, Z, Alpha, mungkin nanti Beta, Charlie, dan seterusnya. Kalau kita lihat, pergeserannya di awal itu mungkin perlu beberapa, mungkin ada 20 tahun lebih. Nah, dari Z ke Alpha sekitar 15 tahun saja. Apa yang paling membedakan di situ, Bapak Ibu? Salah satunya adalah teknologi. Handphone. Kalau kami di generasi Y, saya masih generasi Y dulu ya, masih muda banget ya, saya angkatan sama Pak Danang. Kalau guru-guru kita sebagian akhir generasi Y, Y ke Z, ada juga generasi Z yang 20-an, jadi guru-guru kita masih muda juga. Nah, kalau generasi Y itu masih merasakan zaman-zaman jadul, handphone pun mungkin masih ada poliponik, monoponik malah ya, yang gede. Kalau anak yang sekarang mungkin belum pernah lihat itu handphone monoponik, kecuali yang koleksi ya. Generasi Z lahir udah mulai canggih. Internet sudah makin bagus. Tapi yang lebih menantang adalah generasi Alpha. Mereka lahir sudah bisa YouTube-an. Ayo siapa di sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin daripada anak nangis, repot kasih handphone. Umur 2 tahun dia udah bisa scroll, belum bisa baca. Bayi sekarang itu karena otak itu katanya juga semakin zaman, otak semakin canggih juga. Itu kenapa ada orang tua yang dikasih handphone tetap gak bisa. Tapi bayi yang dikasih handphone bisa sendiri, katanya belum bisa baca. Karena otaknya sangat cepat untuk belajar. Nah, itu menjadi tantangan besar buat kami juga di Ginos. Selanjutnya, nanti jadi kepanjangannya, silakan Pak Next. Kita akan masuk ke bagian penting tentang generasi Alpha. Jadi saya anggap anak kita yang sekarang masuk SMP dan SMA mostly itu generasi Alpha, ya akhir dari Z. Next Pak Iwan. Nah, lalu apa masalahnya? Mungkin bukan masalah ya, apa tantangannya Bapak Ibu? Nanti di games handphone akan dibatasi ya, udah tahu ya. Yang interview dengan saya sudah saya sampaikan, handphone akan dibatasi tapi boleh dibawa. Kalau mau dibawa, kalau tidak mau nggak apa-apa. Handphone dibatasi hanya untuk penggunaan-penggunaan yang menunjang pembelajaran, perlombaan ya, prestasi atau ada kegiatan lain, project-project itu boleh. Kenapa kami melakukan itu? Mungkin ada sebagian orang berpikir kenapa nggak dilarang aja sekalian? Ya kami juga berkaca pada diri kita sendiri. Coba siapa yang panik kalau ketinggalan handphone di rumah? Mungkin setengah hidup kita ada di handphone. Termasuk setengah isi rekening. Semua ada di handphone ya. Di dompet isinya cuma KTP. Nanti mungkin semua bisa didigitalkan. Anak-anak kita nanti akan menghadapi ini Bapak Ibu. Sekarang sudah muncul ya, ini diambil tahun ini kan sudah ada AI, Artificial Intelligence. Bahwa ke depan bukan semakin jadul tapi semakin canggih. Nah, kalau kita tidak imbangi, tidak bekali dengan kompetensi yang cukup, bisa jadi anak-anak kita nanti tidak mampu untuk hidup di masa depan. Ada robot yang bisa melakukan operasi. Jadi dokter juga sudah mulai dibantu oleh robot dengan kecerdasan buatan ya. Ada robot yang jadi guru. Jadi sebenarnya kalau guru cuma ngasih materi itu nggak perlu guru, yang perlu Google saja dan ChatGPT udah selesai semua. Anak-anak udah familiar dengan ChatGPT? Siapa yang sudah biasa pakai ChatGPT? Wah mantap ya, Pak Habis bukan anak-anak. Itu tantangan guru sekarang. Banyak dari kita memerlukan ilmu. Zaman saya dulu nggak ada handphone loh, zaman saya dulu nggak ada komputer, enak banget. Ya kita nggak bisa mengembalikan ke zaman dulu.
Nah, kami berprinsip bahwa anak-anak tetap harus kita bekali. Tapi di usia mereka saat ini, yang penting adalah bagaimana mereka mampu mengatur. Kan yang kita khawatirkan ketika mereka tidak bisa mengatur, apalagi masa pandemi kemarin ketika sekolah online, banyak anak-anak kita yang menghabiskan usianya di dalam kamar. Mungkin selama 1 tahun, 2 tahun online di dalam kamar. Keluar cuma makan, sisanya di kamar semua. Ketemu temannya juga di dalam kamar melalui handphone. Nah, itu tantangan kami. Sehingga sejak pandemi, handphone itu kami bolehkan. Tapi dengan catatan bahwa kita membangun kesadaran bahwa handphone ini bisa jadi sangat bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Nah, kita ingin membangun kesadaran itu, Bapak Ibu. Karena kita tidak selalu bisa bersama anak kita, juga kita juga tidak bisa selalu mengingatkan. Kata orang Banjar itu bebuihan mulut kita kalau ngingetin anak-anak terus, tapi dia juga gak pakai. Jadi kita coba bangun adalah kesadaran. Karena tahu nanti apalagi yang SMA ketika mereka lulus kuliah, kita mungkin mau tidak mau akan berpisah. Dan yang bisa membuat mereka menjalani hidup mereka dengan baik adalah diri mereka sendiri, yang kita latih dari sekarang. Nah, itu anak-anak ya, sekarang tuh udah ada macam-macam robot. Jadi kalau kita malas belajar, kita nanti akan digantikan oleh robot. Next one. Kembali lagi saya tampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang hadir di pre-work kami penyambutan sebelumnya ini sudah lihat ini ya Bapak Ibu. Jadi kami mencoba membangun dasar platform pendidikan kami yang harapannya mampu menjadi panduan untuk melihat apa yang sedang kami lakukan di dalam institusi yang kita sebut SMP SMA GIPS. Filosofi pendidikan kami adalah di GIPS mempersiapkan setiap orang untuk tahapan kehidupan selanjutnya. Ini bukan hanya tentang akhirat Bapak Ibu ya. Kalau yang SMP tahapan kehidupan selanjutnya SMA, yang SMA tahapan kehidupan selanjutnya kuliah, yang kuliah bekerja bermasyarakat dan seterusnya. Itu yang kami lakukan. Bagaimana kita melihatnya bukan saja saat mereka berada di sini, tapi bagaimana saat mereka sudah lulus. Sehingga sampai sekarang pun yang alumni kita tetap pantau, kita tetap monitor apa yang mereka butuhkan, bagaimana umpan balik dari mereka untuk kita bisa membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Bersama kami hari ini hadir para alumni, boleh berdiri dulu ya. Silakan, ini ada jadi alumni-alumni kami yang dulu siswa-siswi kami sekarang di rekan kerja Bapak Ibu. Jadi mereka sudah kembali lagi ke yayasan. Boleh menghadap ke belakang biar ada yang jadi ketua unit juga. Jadi sebuah kebanggaan bagi kami bahwa silakan duduk. Sebenarnya banyak yang diundang cuma karena punya aktivitas masing-masing. Beberapa juga ada yang jadi tim di SMP SMA GIPS, nanti akan lebih sering ketemu. Jadi kita mencoba melihat pendidikan itu secara komprehensif. Bicara tentang pendidikan, visi kami di SMP SMA GIPS itu adalah menghasilkan, membentuk generasi muslim yang tangguh. Generasi muslim yang tangguh. Apa maksudnya? Bahwa dia sebagai seorang muslim itu memberi pengaruh yang positif, bukan malah dipengaruhi. Itu sederhananya bentuk ketangguhan. Jadi kita mengukur ketangguhan kita. Kalau kita masuk ke lingkungan baru, apakah kita jadi semakin baik atau malah terikut? Mana yang kita tiru? Kebiasaan baik teman-teman kita atau malah hal-hal yang kurang baik? Di situ ketangguhan kita diuji. Makanya kalau yang wawancara dengan saya di awal-awal saya tanya nih, seberapa pede kalian untuk memfilter mana yang harus dicontoh, mana yang tidak? Ya beberapa ingat itu ya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk membentuk ketangguhan, mengukur ketangguhan kita seperti itu. Kemudian kami juga menyadari bahwa penting untuk setiap kita. Jadi GIPS itu tidak hanya berfokus pada siswa Bapak Ibu. Tagline kita where everyone can grow. Jadi kita membangun itu bahwa membangun sebuah budaya bahwa setiap orang itu bisa bertumbuh. Setiap orang itu tidak hanya siswa, tapi juga guru, staff, dan seluruh karyawan. Kita mengharapkan setiap orang bisa bertumbuh, berkembang, mengembangkan diri. Bagaimana kita ingin mendorong anak kita untuk tumbuh berprestasi kalau kita sendiri tidak mencontohkan. Bagi kami, bagi saya pribadi khususnya, bahwa setiap kita adalah pendidik.
Di sini ada guru, betul. Tapi setiap kita yang ada di ruangan ini adalah pendidik. Selepas kita, setelah kita terlepas dari pengasuhan orang tua, maka otomatis pendidikan itu adalah tanggung jawab kita. Murid pertama yang kita didik adalah diri kita sendiri. Jadi kita adalah pendidik bagi diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, seberapa dalam kita memaknai ini? Contohnya gimana sih? Contohnya begini ya, anak-anak misalnya. Antara bangun subuh, dibangunin mau bangun atau mau lanjutin tidur. Nah itu kalau kita menyadari, saya harus bangun. Berarti kita sudah mempunyai satu sifat mendidik di sana. Kita mendidik diri kita sendiri untuk disiplin. Seperti itu ya. Itu contoh sederhana. Jadi saya meyakini bahwa tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kita masing-masing. Artinya hari ini kita berkumpul, Bapak Ibu menyerahkan Ananda kepada kami, bukan berarti semua tanggung jawab pendidikan itu ada di sekolah, tidak. Kami sangat mengharapkan peran aktif Bapak Ibu untuk terus berkoordinasi. Karena nanti akan ada wali kelas, akan juga ada wali asrama. Jadi ada homeroom teacher, ada dormroom teacher. Wali kelas, wali asrama adalah first contact Bapak Ibu. Orang yang pertama kali harus Bapak Ibu kontak kalau ada sesuatu yang ingin dikoordinasikan. Jadi mereka akan membersamai anak-anak kita sampai lulus. Jadi selama 3 tahun, wali kelas dan wali asrama akan menjadi first contact orang tua untuk membantu memantau perkembangan anak-anak. Karena kami menyadari tidak mudah Bapak Ibu bagi sebagian anak-anak kita. Tidak hanya SMP, bahkan SMA. Mereka yang biasanya asik bermain di luar, pulang sekolah, sekarang harus di asrama dengan berbagai kegiatan. Jadi kita coba kembangkan macam-macam program supaya mereka punya alternatif aktivitas. Karena kalau mereka duduk bengong, nah akhirnya tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena dua saja, gitu. Kalau kita tidak sibuk dengan hal-hal yang positif, either kita sibuk dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kami mencoba mengevaluasi program-program agar lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan anak kita. Biasanya di awal-awal itu yang sering jadi tantangan adalah ketika anak-anak sebagian mungkin yang kangen orang tua. Di sini siapa yang sudah merasa kangen orang tua? Lu gimana ya nanti ya gitu? Takut pisah? Sebulan pertama nanti nggak bisa langsung komunikasi dengan orang tua ya? Biar fokus dengan kegiatan orang tua juga. Biasanya ada juga orang tua yang anaknya senang orang tuanya nangis. Karena biasanya mungkin sebelum tidur ketemu dulu dengan anak gitu ya. Jadi tidak hanya anak yang harus sabar, orang tuanya juga. Sama nah ya, jadi untuk orang tua kalian juga ya tidak mudah. Oleh karena itu kita akan punya guru mentor, wali kelas dan wali asrama yang intens berkomunikasi. Harapannya ada komunikasi positif di antara kita Bapak Ibu. Karena kadang-kadang anak-anak itu tidak mau cerita ke guru-guru, masih belum nyaman mungkin, masih merasa sungkan. Jadi kalau ada masalah dipendam sendiri. Yang repot itu sudah dia enggak mau cerita, ditanya pun dia tetap enggak cerita. Karena ada juga anak-anak yang talkative, senang curhat. Kami senang juga yang begitu. Jadi kita bisa dapat banyak masukan. Tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana dengan anak-anak yang mungkin gak biasa curhat atau curhatnya cuma ke ibu atau bapaknya. Nah kami butuh juga, jadi nanti kalau anak curhat ke bapak ibu curhat ke kami ya. Beneran Bapak Ibu, jadi kami tahu apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tingkatkan. Karena mengelola boarding ini tidak sederhana, apalagi dengan beragam latar belakang siswa. Jadi kami sangat membutuhkan curhatan-curhatan dari bapak ibu sehingga kami bisa bantu untuk mengelola. Jadi Ananda tenang, Bapak Ibu tenang, kami juga tenang. Kita semua bisa betul-betul memastikan Ananda betul-betul mendapatkan manfaat dan terpenuhi hak-hak belajarnya. Next, Pak. Nah, dari semua cerita itu, kita menghubungkan dengan tujuan pendidikan nasional. Ini kaitannya dengan AI tadi Bapak Ibu, AI, kecanggihan teknologi dan lain-lain. Yang mungkin nanti banyak pekerjaan yang akan terganti. Bahkan sekarang sudah kita bisa lihat banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan kecerdasan buatan. Bagaimana dengan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Kalau kita tidak berikan bekal yang tepat, tidak hanya cukup tapi tepat, mungkin mereka tidak akan mampu bersaing
untuk kehidupan mereka sendiri. Pemerintah mencanangkan ini, profil pelajar Pancasila, bahwa yang kita bangun adalah apa yang ada di dalam diri mereka, di hati dan pikiran mereka. Itu yang betul-betul kita coba bangun. Oleh karena itu, kami sangat berharap kita semua bisa memantau perkembangan anak kita, sehingga mereka betul-betul siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang menghasilkan karya bagi ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kebudayaan kehidupan. Kami bertekad untuk mendampingi Anda juga untuk mengasah kemampuan leadership dan berbagai skill yang bisa mereka kembangkan. Tapi itu semua tidak akan ada artinya kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu orang tua. Siap Bapak Ibu untuk mendukung kita di GIPS? Nah, belum kompak. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jangan terus nanti saya kan kemarin nggak menjawab, jangan ya, ini saya harus semua udah jawab dan semua siap untuk saling mendukung ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sedikit lagi Bapak Ibu, mohon maaf kita agak panjangan jadi pidato wisuda ya. Satu lagi Bapak Ibu, bahwa di tahun ini akan ada banyak perubahan ya, termasuk kurikulum. Kita juga mencoba mengembangkan beberapa hal. Mungkin nanti barangkali nih dengar cerita, ya waktu itu cerita itu alumni udah lulus. Begitu masuk berbeda, karena memang udah kami ubah beberapa hal. Jadi di tahun ajaran ini kita menerapkan berbagai sistem, termasuk bagaimana kita mencoba menerapkan moving class, program-program, project-project yang berbeda. Jadi kalau mungkin sebelumnya kan begini, ya itu dulu, sekarang kita coba perbaiki lagi. Kami ingin betul-betul memberikan hak belajar yang semaksimal mungkin dan anak-anak kita bisa merasa aman, nyaman, dan tenang. Untuk itu semua kita butuh saling kerjasama. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi awal silaturahmi kita yang baik, Bapak Ibu dan juga Ananda. Kalau Anda akan bertemu lebih sering nanti ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Ingat, pesan yang paling penting adalah kalau ada yang gak nyaman, cerita. Ya. Mungkin sebagian yang saya wawancara selalu saya tekankan itu. Cerita. Kalau gak bisa langsung, kalau merasa sungkan, kita banyak nih, wali kelas, wali asrama. Kalau dirasa, aduh malu cerita ke kepala sekolah aja, boleh juga. Ketok aja ruangan saya, ruangan Pak Ain, cerita. Silakan. Yang penting, cerita. Nah kalau anak Bapak Ibu cerita ke Bapak Ibu, ceritakan juga ke kami. Jadi kita saling bercerita. Semoga ini menjadi cerita yang baik, awal cerita kita, hingga nanti semua bisa lulus dengan hasil yang terbaik 3 tahun ke depan. Mari kita sama-sama bekerja sama. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah yang positif. Semoga ini adalah pilihan yang tepat Bapak Ibu. Dan Anda harus manfaatkan kesempatan ini, karena kita juga menerima siswa beasiswa dari Yayasan Health Center dan juga dari pemerintah Kabupaten Bertempuala yang alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan itu. Mudah-mudahan itu dimaksimalkan. Tidak semua bisa masuk ke GIMS karena kapasitas asrama terbatas. Kalau kita bisa terima 500, kita terima 500 ya Bapak Ibu. Cuma enggak tahu tidurnya di mana. Jadi memang enggak semua bisa masuk di GIMS karena kita punya limitasi. So make use of those chance, jangan disia-siakan. Karena kebahagiaan kalian juga kebahagiaan orang tua. Siap anak-anak semua untuk tumbuh dan berkembang menjadi juara. Saya masih ragu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada hari ini membersamai anak-anak kita yang mudah-mudahan semua menjadi nanti akan berbuah manis. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki bakat untuk berkarya. Temukan bakatmu dan
tunjukkan kepada dunia. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari siswi kelas 12 SMA Global Islamic Boarding School, Rahayu Munafa Bakti dan Rizka Aulia Nursifa. Selamat menyaksikan. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curi.
Bapak Ibu hadirin serta wali murid yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan siswa baru jenjang SMA, I Gusti Andra Wijaya Dharma. Kepada saudara Andra dipersilakan. Kita yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang diwakili oleh Bapak Mahyuni SHMS, yang saya hormati Direktur Eksklusif Yayasan Hasnur Center sekaligus Direktur of Global Islamic Boarding School Bapak Dr. Zulfikar Alimuddin beserta jajaran, yang saya hormati Principal of SMA Global Islamic Boarding School Bapak Muhammad Rijali Riyadi SPD, yang saya hormati Principal of SMA Global Islamic Boarding School Bapak Muhammad Mustalim SSI beserta seluruh Dewan Guru dan staff Global Islamic Boarding School, yang saya hormati orang tua siswa-siswi baru SMP SMA Global Islamic Boarding School serta teman-teman siswa-siswi baru SMP SMA Global Islamic Boarding School. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu Wa Taala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salvation always be given to the Nabi, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamic era, namely Islam that we love. So, by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Certainly, I don't forget to say thank you so much to the MC who has been giving me time to speak in front of you all. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, I Gusti Andra Wijaya Dharma dari SMP Negeri 1 Selat, Kuala Kapuas, untuk berdiri di sini sebagai perwakilan dari penerima beasiswa parsial dan siswa baru Global Islamic Boarding School tahun ajaran 2024-2025 untuk memberikan kata sambutan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada seluruh pihak sekolah dan Yayasan Hasnur Center yang telah menerima kami semua di SMA Global Islamic Boarding School dan memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sini. Kami merasa sangat terhormat dan bangga bisa menjadi bagian dari sekolah yang memiliki reputasi dan prestasi yang gemilang ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kami. Hari ini menandai awal dari perjalanan baru kami dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita. Kami datang dengan semangat yang menggebu-gebu dan harapan yang tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Perjalanan di SMA ini tentunya akan penuh dengan tantangan. Namun, percayalah bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita gunakan waktu 3 tahun di sini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Jangan takut untuk bermimpi besar, dan kita harus
tekun belajar untuk mewujudkannya. Tak lupa, kami memohon kepada orang tua atau wali kami dan seluruh hadirin kiranya dapat mengiringi langkah kami dengan doa yang tulus, agar Allah yang Maha Kuasa dapat meridai perjalanan kami, sehingga nantinya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dan sukses dunia wal akhirat. Amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami menyadari bahwa keberhasilan kami tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu pendamping di asrama beserta jajarannya. Kami akan berusaha untuk selalu disiplin, menghormati, dan menghargai setiap ilmu yang diberikan. Kami berharap dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan seluruh keluarga besar sekolah ini. Harapan saya mewakili teman-teman semua, semoga kedepannya di sekolah ini, saya dan teman-teman semua dapat mengembangkan bakat akademik maupun non-akademik, serta dapat mengukir prestasi lebih banyak lagi sebagai suatu motivasi untuk diri kami dan sebagai role model untuk generasi mendatang. Sekian sambutan dari saya sekaligus wakil teman-teman siswa baru Global Islamic Boarding School tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan mendatangkan berkah bagi kita semua dan kami bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama sekolah ini di masa yang akan datang. Amin. My friends, I hope you always remember the words of this famous teacher, Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. That's all about my speech. If I have any mistakes and oversights, please forgive me. Bless I say, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari perwakilan orang tua siswa baru, Bapak Didin Makinuddin SPMP, orang tua dari Malik Dastan. Kepada Bapak Didin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan Kepala Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mahyuni. Terima kasih Pak. Yang kami hormati dan kami muliakan, Direktur Eksekutif Yayasan Hasmur Center sekaligus Direktur of Global Islamic Boarding School Bapak Dr. Julfika Alimuddin, senang ketemu Bapak. Pengurus Yayasan Yayasan Hasmur Center, Direktur Kerjasama serta Pimpinan Lembaga Unit Kerja di bawah naungan Yayasan Hasmur Center, Principal of SMA Global Islamic Boarding School Bapak Muhammad Rijali Riyadi. Bapak, senang ketemu Bapak. Saya generasi X, Pak. Principal of SMA SMP Global Islamic Boarding School Bapak Muhammad Mustain, senang ketemu Bapak. Teacher at school, teacher after school and staff of Global Boarding School, Ketua MKKS SMA Baitokwala Ibu Suti Ningsi MPD, beserta para undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama,
Saya juga mohon izin dan ridhonya dari Bapak Ibu wali kelas, wali murid yang hadir pada kesempatan hari ini, karena saya mewakili Bapak Ibu semua. Saya tidak mimpi sebelumnya saya bisa berdiri di sini. Nggak tahu apa yang menjadi kriteria atau indikator pemilihan dari menjadi wakil yang bisa bicara di sini. Tapi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena pertama anak saya dari Samarinda bisa sekolah di sini, Bapak. Jauh. Dan ini tadi Pak Rijali sempat sampaikan bahwa kekhawatiran orang tua pasti secara psikologi merasa khawatir gitu ya. Anak saya itu baru lulusan SD dan kemarin saya challenge supaya naik pesawat sendirian. Saya tungguin di airport. Jadi oleh dasar sudah di sini saya baru jemput. Dan ini pun mungkin akan menjadi kekhawatiran Bapak Ibu semua pada saat anak-anaknya dititipkan di boarding school ini. Tetapi dengan segala visi misi, dengan segala prestasi yang sudah diemban oleh Global Islamic School ini, saya dan kami percaya bahwa anak-anak kami akan menjadi anak-anak generasi penerus yang brilian. Karena para pendahulunya juga memberikan pengalaman, memberikan prestasi yang bisa dicontoh oleh anak generasi berikutnya. Saya generasi X, Pak, sehingga kalau baca juga agak sedikit remang-remang. Dan saya berbangga hati karena ternyata masuk ke sini itu juga melalui proses yang tidak mudah. Jadi tidak semua orang yang punya uang bisa ke sini. Tidak semua orang punya akses bisa sekolah di sini karena di sini punya standar yang cukup tinggi. Dan saya berharap standar ini tetap dijaga karena ke depan tantangan kita akan lebih besar lagi. Anak-anak, adik-adik semua, ke depan kita akan mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Kita akan bersaing dengan teknologi. Kita akan bersaing dengan robot. Kalau kita tidak memacu diri untuk bagaimana meningkatkan kualitas keilmuan dan juga yang satu lagi akhlak, karena robot tidak punya akhlak. Kita ada kelebihan manusia. Jadi saya titipkan anak-anak kami ke Global Islamic School ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contoh kita, sebagai panutan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini pun dirasakan oleh wali murid semua, bahwa kami menitipkan anak-anak kami di Global Islamic School. Semoga anak-anak kami juga bisa mengikuti semua proses pembelajaran, semua persyaratan dan semua yang dipersyaratkan di sini. Dan kami berharap kita semua menjadi manusia terbaik. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena kata guru, kata orang tua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Banyak sekarang yang berilmu, banyak sekarang yang punya segalanya, tetapi lebih banyak gak banyak bermanfaat untuk orang lain. Kami tidak ingin anak-anak kami seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang yang terbaik tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Ini sebagai curahan hati saja dari orang tua. Kekhawatiran kami mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Kita bisa atasi dengan cara komunikasi, koordinasi, dan dengan cara yang sudah ditetapkan di Global Islamic School. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Baiklah, Bapak Ibu hadirin serta wali murid yang berbahagia. Selanjutnya adalah serah terima siswa baru sekaligus pembukaan himah program. Dimohonkan untuk bergabung di atas panggung perwakilan siswa-siswi SMP baru Global Islamic Boarding School, Ananda Malik Dastar dan Ananda Aisyah Zafira Danesh. Perwakilan siswa-siswi SMA baru Global Islamic Boarding School, Ananda Azami Al-Ghifari Zalfiandor dan Ananda Elgania Akila Sofa. Mohon izin kepada nama-nama yang disebutkan untuk dapat bergabung di atas panggung untuk prosesi serah terima siswa baru sekaligus simbolis pembukaan himah program 2020. Dimohonkan juga kepada Bapak Muhammad Zainul Watani dan Ibu Rinda Syafuri untuk bergabung di atas panggung untuk prosesi serah terima siswa baru sekaligus simbolis pembukaan HIPA program 2020. Siswa baru sekaligus simbolis pembukaan HIMA program 2024. Yaitu Community Based Project atau sering disebut CBP. Community Based Project adalah komunitas sosial yang memiliki kepedulian terhadap sekitar. Mari kita saksikan bersama video dari Community Based Project. Thank you.
lainnya penyerahan secara simbolis barang bakti sosial dari perwakilan siswa bentuk kepada tim Community Based Project. Untuk ini kami memintakan kepada Ananda Maulana Yahya dan Ananda Ahmad Rafi Rayhano, perwakilan siswa baru SMA Global Islamic Boarding School, dan Miss Isma selaku Advisor Community Based Project, didampingi oleh tim untuk bersama-sama menempati panggung. Kepada Maulana Yahya, Ahmad Rafi Rayhano, dan juga Miss Isma diperkenankan untuk menempati panggung. Dari perwakilan siswa baru kepada tim Community Based Project.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini suara saya apa kondisi lagi ngedrop. Apa jadi tadi kenapa saya selamat datang Bapak Ibu? Saya baru tiba dari Jakarta, saya langsung dari airport tadi. Hampir tidak jadi datang. Jadi ceritanya sebelum saya kasih sambutan, saya cerita dulu sedikit supaya Bapak Ibu tidak merasa bahwa kok direkturnya datang terlambat gitu ya. Kok tuan rumah tidak menghormati tamu ya. Dan yang telah dengar saya pidato tahu saya tidak mungkin bicara dengan suara seperti ini. Saya paksakan datang karena hari pertama siswa adalah hari yang terpenting bagi kami. Saya lakukan apa saja untuk bisa datang. Jadi seminggu kemarin saya itu ikut course di Oxford, di London. Saya atur ritme saya selama seminggu di sana dengan supaya tidak kena jet lag, dengan olahraga teratur. Saya mendarat Senin malam dengan kondisi yang sangat fit. Jadi jam 6 sore itu landing, jam 5 sore landing di Jakarta. Sampai rumah jam 6 aman, semua oke. Rebahan sebentar, ngobrol sama ibu ketua umum itu. Makan sebelum makan malam, saya minum sari buah yang biasanya saya minum. Saya sudah atur sedemikian rupa, karena itu udah Senin, Selasa saya harus masuk kerja. Saya hanya punya waktu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena Sabtu saya harus berangkat lagi menghadiri wisuda putri saya. Putri saya alhamdulillah akan wisuda di Leiden University di Den Haag. Dulu SMP-nya di Gips juga. Jadi karena waktu yang begitu mepet, saya harus pastikan apa irama tubuh saya pas gitu. Tapi nilalah mungkin itu cara, kalau secara spiritual kita harus bilang mungkin cara Allah mengingatkan saya bahwa kamu juga manusia, jangan sok kuat-kuat banget kali gitu ya. Jadi minumlah saya sari buah itu, gak berpikir apapun. Semalaman hari Senin itu tidak bisa tidur. Pagi terkuras semua isi perut. Saya ke dokter, tekanan darah 80, strip 40. Jadi sehalingan itu hari Selasa saya tidak kemana-mana. Hampir mau ke IGD, tapi saya pikir kalau di IGD juga akan lama penanganannya. Jadi panggil suster ke rumah. Jadi Senin, Selasa saya seharian di rumah. Rabu mulai enak, mulai chat sama Bu Nina, Pak Rijali, datang apa tidak ke Banjarmasin. Saya bilang saya datang, jadi udah bikin tiket. Kata ibu yakin mau berangkat, ya saya bilang yakin. Tadi malam mulai enak lagi nih badan sebetulnya. Jam 4 pagi sudah pergi enggak, udah bangkit, mandi air panas, berangkat. Karena Selasa sempat berpikir tidak jadi berangkat, maka saya tidak menyiapkan mau ngomong apa nanti. Karena sepanjang Selasa terkapar, nggak bisa berpikir juga. Karena itu kayak nggak connect ya. Ternyata kalau darah 80-40 itu kita tuh kayak nggak connect. Hidup tapi kayak nggak hidup. Ya. Ngomong tapi somehow kayak nggak relate gitu ya. Jadi sepanjang yang Selasa saya mulai mikir, saya harus bicara apa ini gitu. Ya. Muncul ide, saya kirim ke staff saya, minta siapkan betapa topik yang saya angkat itu kok diangkat juga oleh Ananda Andra. Benar? Tadi Ananda bilang berani bermimpi besar, bahkan juga mengutip Nelson Mandela. Saya bilang, api-api. I was surprised and very happy dan sangat senang begitu mendengar tadi apa yang Ananda sampaikan.
Kalau nggak salah dulu kakak Anda juga di sini ya? Ya. Itu yang saya pikirkan. That's the quote. I have a dream that one day this nation will rise up. Saya punya sebuah mimpi bahwa bangsa ini pada suatu hari nanti akan bangkit and live up the true meaning of its creed dan hidup atas makna terdalam dari kepercayaannya, belief atau creed. We hold this truth. Kita harus jaga kebenaran-kebenaran ini to be self-evident, untuk terbukti that only bahwa semua manusia diciptakan sama. Martin Luther King. Kalau kita tidak tahu konteksnya, kita anggap ini pernyataan biasa. Kita masih di tahun 2024. Belum 70 tahun yang lampau, Amerika negara adidaya itu adalah negara yang sangat diskriminatif. Tidak boleh orang hitam, negro masuk ke dalam bar yang sama dengan orang kulit putih. Toilet dipisahkan untuk orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jangan Anda bayangkan Amerika hari ini seperti Amerika 70 tahun yang lampau. Belum, bukan 100 tahun, 70 tahun yang lampau. Amerika bukan seperti Indonesia. Kita terlahir dari ratusan kerajaan, ribuan kepulauan, tapi kita tidak tumbuh dengan kebencian. Kita tumbuh dengan rasa kebersamaan. Beda dengan Amerika. Jadi seseorang yang mimpi sebesar itu dan terbukti. Saya ingin bertanya sama anak-anak ya, saya izin ngobrol nih sama calon siswa-siswa Global Islamic Boarding School. Yang tahu dapat hadiah, yang bisa jawab. Beneran ya? Mau tahu hadiahnya berapa? Gak apa-apa ya, para orang tua dikasih hadiah enak ya? Gak apa-apa, 1 juta rupiah. Yang bisa jawab, gak usah takut ya, angkat tangan ya. Kalau Martin Luther King punya mimpi di abad ke-20, tahun 19 kan, saya lupa tahun persisnya. Dalam sejarah Islam, siapa Nabi / Rasul yang punya mimpi terbesar yang mengubah peradaban manusia? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih garis dari bawah dulu ya. Ada yang mau jawab? Mimpi Martin Luther King membuat hari ini kulit hitam dan kulit putih setara. Obama menjadi presiden di Amerika, presiden kulit hitam pertama di Amerika. Kalau tidak bisa jawab, berarti guru agamanya tuh dari SD sampai SMP kacau semua. Nah, ya. Berarti tidak memaknai sejarah peradaban perkembangan Islam. Ayo. Satu. Dua. Oh, naik Cina. Lari, lari. Sebutkan nama dan asal. Tes. Dari mana? Kuala Kapuas. Wah, Kuala Kapuas semua ini ya. Apa jawabannya? Nabi Ibrahim, apa katanya? Apa mimpinya?
Oh, suruh nyembelih anak. Pertama berani maju. Nah, Ibrahimnya benar, ya. Tapi mimpinya sah bukan, ya, bukan itu, ya. Karena berani maju dan separuh benar, ya 500.000 lah boleh, ya. Thank you, kembali. Benar nanti Ibrahim, tapi apa mimpinya? What is the dream of Ibrahim alaihissalam? Coba kita tanya para orang tuanya ya. Ya. Guru-guru enggak boleh jawab, enggak boleh celotehan, ya. Para orang tua ada yang berani menjawab tantangan ini? Maaf ya para orang tua, kita mau ngobrol sebagai orang tua saja, ya. Apa mimpi Nabi Ibrahim itu? Coba saya tanya guru Gibbs, kalau enggak bisa jawab. Think. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam pikirannya, berdoa bahkan. Apa doanya? Beliau membayangkan bahwa tanah yang tandus, kering, suatu hari nanti akan dikunjungi oleh manusia dari penjuru muka bumi dan dari tanah yang makmur. Disebut tanah apa itu? Makkah. Pernahkah ada manusia yang berani membayangkan di tengah padang pasir yang tandus itu muncul peradaban manusia? Datang manusia dari penjuru bumi dengan segala macam upaya untuk bisa datang ke sana. A dream. The question, pertanyaannya, what is your dream? Saya punya mimpi. Mimpi saya yang membuat saya, meskipun izin, saya sudah doktor, saya masih berangkat ke Oxford untuk kuliah lagi. Because I have a dream. Kalau cuma cita-cita, sudah selesai urusannya. Saya yakin anak-anakku semua pasti punya cita-cita. Betul? Ada yang mau jadi insinyur, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi geologis, jadi dokter gigi, jadi PNS. Semua cita-cita. Tapi banyak manusia berhenti hidupnya begitu cita-cita yang tercapai. Hanya menunggu masa pensiun. Umur 57, 58 selesai. Yang membuat kita hidup adalah mimpi. Mimpi yang membuat kita bangkit bergerak. Melawan semua keresahan. Melawan semua ketakutan. Mimpi besarmu nak yang akan membuatmu bangkit dari dormitori di pagi hari. Gurumu di sana hanya mengingatkanmu. Tapi kalau setelah 5 bulan, kamu masih dibangunkan setiap pagi untuk bangun, then maybe you don't have dream. Bahkan tidurmu adalah duniamu. Para guru, saya ingatkan, ini yang jadi pesan terpenting yang kita harus tanamkan mulai tahun ini. It's not about goals, bukan cuma sekedar cita-cita, tapi mimpi. Mimpi almarhum Bapak Haji Abu Samad Sulaiman yang membuat beliau meskipun tidak tamat SMP bangkrut 3 kali, hampir tidak pernah ada kompleks ini. Kalau pada tahun 2010 beliau melepas menjual seluruh asetnya karena bangkrut. Saya tanya pada waktu pada beliau, "Bah, kenapa tidak dilepas dijual saja?" Karena sakit dan betapa susahnya pada waktu itu, Anda tidak bisa membayangkan. Kain itu harus diikat di kepala untuk menahan, mungkin kalau enggak, kalau itu bisa pecah kepala, betapa besarnya beban hutang pada waktu itu. Apa kata beliau? Buat saya mudah melepasnya, lepas masalah saya.
tapi tidak ada buat kalian dan masa depan Banua. Dari Global Civic Boarding School, dari Yayasan Hosa Center, sudah muncul puluhan ratusan pemuda-pemuda hebat. Ada nih berdiri Kak Wawan, alumni GIMS. Di usia semuda ini sudah diundang jadi pembicara di Lemhanas. Kak Zain, Ketua Bisitia. Lupa saya. Kak Hafiz Ridho, antara mau Ridho sama Hafiz, kata lupa Hafiz, tenang aja. Hafiz, ada pesan, ada pesan. Ya, nah inilah. Pak Tunggu, mana tadi Pak? Siapa tadi Pak Dindin? Sama-sama Pak generasi X ya. Jadi sudah mulai kadang-kadang lupa sama orang ya. Siapa ini? Hamidan. Hendra, berdiri, Daya, yang sudah jadi guru di sini, Miss Rina, dulu guru sekarang sudah jadi pengajar di sini, ya. Siapa lagi? Oh dulu siswa, dulu saya bilang apa? Nah kan itu kan, jet lag-nya belum hilang kan. Nah. Oh ini, kok Dea, Dita. Nanti kalian akan tahu mereka ini bukan manusia-manusia biasa. Saya nggak melebih-lebihkan. Kalian akan tahu betapa anak-anak muda ini sudah berkarya di tingkat nasional. Apa yang mau saya sampaikan pada bapak ibu para orang tua? Tadi Pak Dindin mengatakan kita cemas melepas anak kita. Sama Pak. Sekian tahun yang lampau, putri saya itu saya masukkan SMP pertama di BSD tahun 2014. Karena waktu saya menjadi direktur di sini, 2015 saya dijadikan direktur di sekolah ini. Anak saya minta pindah masuk ke sini. Jadi saya tahu persis bagaimana rasanya kita melepas anak ke sekolah asrama. Bapak ibu saya ngerti. Bapak ibu komplain saya juga ngerti karena saya juga biasa komplain sama sekolah asrama. Tapi yang mau saya yakinkan pada anda semua dan pada anak-anakku semua di sini, kalian punya banyak keraguan, insecure. Oke, mungkin akhirnya ditutup dulu ya, jadi nggak konsen ini antara dengar atau nonton ya. Ya, di stop dulu layarnya. Ya. Ingin saya sampaikan pada kalian, kalian boleh tanya. Kakak-kakakmu tadi itu, izin ya kalau saya salah, mohon maaf ya. Dulunya, bukan anak-anak yang sangat berprestasi juga. Betul? Bukan juara-juara kelas juga. Masa depanmu, bukan ditentukan oleh masa lalumu. Para orang tua, don't judge, jangan nilai anak-anak kita masa depannya karena apa yang telah terjadi di masa lalu mereka. Jangan mengungkit-ungkit masa lalumu ditentukan tindakanmu hari ini. Tindakanmu hari ini ditentukan seberapa besar mimpimu untuk masa depan. Seberapa besar nilai dirimu di masa depan tergantung seberapa besar mimpimu itu untuk orang banyak. Kalau mimpimu sekedar cita-citamu saja, ya jadilah dirimu saja. Tapi kalau mimpimu lebih besar dari dirimu, kamu bisa jadi seperti Martin Luther King, bisa jadi seperti Ibrahim alaihissalam. Mereka juga bukan juara kelas. Para gurumu di sekolah dan di asrama akan berjuang bersamamu mempersiapkan pondasi-pondasi. Bapak ibu, para orang tua yang saya hormati, anak-anak kita masuk periode middle school, SMP dan SMA middle school. Kita sedang mempersiapkan pondasi-pondasi
karakter-karakter mereka yang mungkin belum tentu langsung terlihat pada 3-6 tahun ke depan. Akan mulai bermunculan nanti saat mereka mulai beranjak dewasa, ketika mereka masuk usia kuliah. Namun bukan berarti anak-anakku bisa berlambat-lambat, bersantai-santai, karena tindakanmu hari ini menentukan tindakanmu keesokan harinya. Tapi dengar cerita Bapak, salah minum jus buah saja bisa merusak 2 hari. Hilang 2 hari gara-garanya salah minum jus buah saja. Satu tindakan kecil, satu kelalaian, satu kesalahan kecil bisa merusak hidup kita. 2 hari hilang. Ketika 2 hari, kalau lihat untuk 10 tahun mungkin tidak penting. Tapi kalau saya meninggal hari ini, maka 2 hari kan menjadi sangat penting, bukan? Kita tidak pernah bisa prediksi umur, tapi kita bisa tentukan perilaku. Kita tidak bisa tentukan takdir, tapi kita bisa prediksi nasib. Bagaimana memprediksi nasib? Melakukan tindakan-tindakan yang baik hari demi hari. Para gurumu, gurumu diganti di asrama akan mendukungmu. Para orang tuamu mendoakanmu dan mendukungmu sepenuh hati. Tapi kamulah menentukan, karena yang punya badan, yang punya hati, dan yang punya pikiran, dan yang terpenting lagi, yang punya masa depan, yang punya masa depan adalah dirimu sendiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Principal Global Islamic Boarding School, Bapak Muhammad Rijal Riyadi, dan juga Principal of SMP Global Islamic Boarding School, Bapak Muhammad Mustain. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Baritokuala jenjang SMP kepada Ananda Dwi Kirana Ramadhaniyati. Bapak Zulfikar Alimudin dan didampingi oleh Bapak Rijal Riyadi dan Bapak Mustain.
jenjang SMP. Kemudian kepada Ananda Nur Nabila dari jenjang SMP. Penyerahan beasiswa penuh dari Yayasan Hasnur Center pada siswa jenjang SMA, Ananda Raskia Yolanda. Didampingi oleh Bapak Ahmad Dimanta dan Bapak Randi Ahmad Irwan.
Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, penyerahan beasiswa yang pertama untuk siswa SMA adalah Claudia Rahman. Thank you.
Sultan. Beasiswa ini akan disertakan oleh Ibu Nina Ricitrasi Putri selaku Sekretaris Umum Yayasan Hasnur Center, didampingi oleh Bapak Mustain dan Ibu Widyastuti. Diserahkan kepada Ananda Bintang Adenan Firdaus. Selamat menyaksikan.
ada di sekolah dan juga nanti berada di asrama. Tentunya nanti akan dibantu juga oleh kakak mentor dalam melakukan aktivitas yang tersebut. Nah, kemudian tadi sempat dibahas juga HRT dan TRT ya Pak J ya. Mungkin sebagian besar masih asing dengan istilah HRT dan TRT itu, di mana kalau di sini bisa dikatakan HRT itu adalah wali kelas dan juga TRT itu adalah wali asrama. Nah, nanti untuk berkoordinasinya bagaimana caranya? Tentunya nanti guru mentor akan melihat bagaimana progres Ananda selama di lapangan, kemudian nanti akan dilaporkan langsung kepada HRT dan TRT-nya seperti itu. Dan bagaimana orang tua dapat mengetahui perkembangan Ananda, tentunya nanti dari HRT dan TRT-nya akan langsung report ke orang tua. Pada saat kapan bisa berkoordinasi? Tentunya sesuai dengan waktu koordinasinya masing-masing. Di mana untuk yang guru mentor nanti bisa berkoordinasi dimulai dari jam 7.15 sampai dengan jam 16, dan juga nanti untuk dorong teacher dimulai dari jam 4 sampai dengan 7.30. Baik, kita mulai perkenalan guru mentor, HRT dan juga dorong teacher. Saya akan pinggir. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang SMP dan SMA sudah siap? Siap ya tentunya. Oke, kita mulai dari yang SMP Boys dulu. Ini ada SMP Boys, kita mulai dari HRT-nya yang pertama. Ada Miss Nike, boleh Miss Nike naik ke atas panggung. Selanjutnya ada Ustadz Alfian sebagai wali asramanya Ananda SMP Boys. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi, nanti akan ada pembagian mentor, nanti akan kita sosialisasikan secara langsung pada hari besok hari nanti ke siswa-siswi seperti itu. Untuk yang pertama ada Miss Nike lagi, boleh dadah lagi Miss Nike. Dan juga nanti ada Mr. Ahmad, tapi Mr. Ahmad belum bisa bergabung dengan kita saat ini. Lanjut lagi. Oke, ini adalah pesertanya, boleh langsung dilanjut lagi. Nah, yang berikutnya grup kedua tentunya ada Mr. Awang. Oke, dan ada Ustadz Amin juga. Kalau yang bertanya-tanya mana ya kata mentornya yang kayak gitu, nanti akan ketemu nanti. Tunggu aja waktunya nanti ya. Lanjut kita ke grup yang ketiga lagi. Untuk SMP Boys masih, nanti guru mentornya di SMP Boys adalah Mr. Wahyu dan juga Mr. Iwan. Ini adalah Mr. Wahyu dan Mr. Iwan sedang ada di belakang di bagian operator. Boleh saya lihat Mr. Iwan dari belakang panggung? Baik, kita lanjut lagi ke SMP yang girls-nya. Oke, untuk SMP girls, kita mulai dari HRT-nya ada Miss Dea. Dan berikutnya ada Mem Nadif, tapi kebetulan Mem Nadif sedang bersiap-siap di asrama. Jadi untuk orang tua dan putri nanti yang akan masuk ke asrama putri nanti bisa langsung bertemu dengan Mem Nadif di sana nanti. Oke, lanjut lagi kita ke grup mentor yang pertama, ada Mr. Alfi. Oke, kita lanjut lagi grup yang kedua. Grup yang kedua ada Mr. Nico dan kebetulan Mr. Nico juga sedang berhalangan hadir. Langsung lagi kita ke grup yang ketiga. Oke, Miss Bea lagi sebagai guru mentor yang grup ketiga. Lanjut lagi kita ke SMA yang boys. Nah, di sini di SMA Boys ada Miss Ellen dan juga Miss Lulu sebagai HRT yang nantinya akan ada dua kelas rencananya untuk yang kelas 10 Boys, ada Boys 1 dan Boys 2. Selanjutnya di RT atau wali asramanya ada Ustaz Lukman. Oke, kita masuk ke grup yang pertama untuk mentoring. Ada Miss Ellen lagi. Boleh saya dadah lagi Miss Elin? Oke, lanjut lagi. Kita ke grup yang kedua.
Nah, grup kedua ada Miss Isma sebagai guru mentornya. Grup ketiga ada Miss Lulu. Baik, yang terakhir ini adalah dari SMA Girls. SMA Girls each artinya juga ada dua, karena nanti akan dibagi menjadi dua kelas, ada Girls 1 dan juga Girls 2. Untuk yang pertama ada Miss Nopi. Miss Liza. Lanjut lagi, ada Miss Fajrin sebagai wali asramanya dan juga Miss Jirka. Sekarang untuk yang SMA Girls, kita masuk ke grup yang pertama untuk mentoringnya. Yang pertama ada Miss Liza lagi. Lanjut grup kedua. Grup kedua Miss Nobi lagi. Dan yang ketiga ada Miss Kiki. Grup keempat. Nah, ini grup keempat adalah Miss Nisrina, yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Jo juga dan Pak Zul juga terkait dengan alumni. Beliau ini adalah alumni kita dari SMA Global Islamic Girls School. Dan beliau juga mengajar di sini sebagai guru bahasa Inggris, seperti itu. Kita lanjut lagi ke grup yang kelima. Ada Miss Manesta, dan kebetulan Miss Manesta juga berhalangan hadir hari ini. Kita lanjut lagi berarti ke grup yang keenam. Grup keenam ada Miss JJ. Nah, ini adalah grup yang terakhir di permentoran kita. Ada Miss Melissa di grup ke-7. Baik, itulah perkenalan dari kami, Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga kita selalu bisa bersinergi dan berkolaborasi tentunya. Dan jangan lupa kata Pak Aje tadi, ketika anak-anak bercerita ke kami, kami harap pekan grup juga anak-anak bisa bercerita ke Ibu Bapak, dan kemudian Ibu Bapak juga share ke kami-kami, sehingga kami juga bisa tahu whole the story of your children, seperti itu. Balik lagi, semoga kita selalu bisa bersinergi, dan tetap kayak kita juga, the journey begins, artinya dimulai dari hari ini perjalanan kita. Semoga kita selalu bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas di depan nanti. Terima kasih, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.